baru selesai satu baru selesai satu hantaran dengan tujuan baru. Payuh banyak lubang. Ini dulu aku pernah kerja di sini. Pada tahun 97-98 macam tu. Ini dulu kilangnya tak banyak. Boleh dikira lah dulu tahun 97 tu. Sekarang tengok lah banyak. Sebab dulu sini dah lewat. Hari ni agak lambat juga. Order dapat daripada 9 tadi, pukul dekat pukul 11 orang dia. Sekarang dah dekat hampir-hampir pukul 11. So nanti kalau ada job kedua, aku sama boleh track. Job ketiga tu sekarang customer nak minta tolong hantar aku ada kat kilang ni nak ambil pick up barang tu. Aku tengah tunggu tak tahu apa barang ni nak angkat. Okay, ini alright. Geng, okay. Terus diangkat. So, kita pergi hantar pula. Okay, tadi tengok macam nak hujan. Tak.
layan je lah radio aku ni. Dan dia nak cakap apa, nanti kita jumpa lagi dekat tempat aku hantar ni. Okay, alright. Kolam ikan baru masuk lagi. Okay. Oh, sorry. Okay, ha. Okay. Ke kilang peras. Tak jauh, dekat je. So, kita jumpa kat sana. Okay. Alhamdulillah. Selesai. So, macam ni lagi kan?
Yang penting kerja dalam rumah ni kita bersaing secara sihat. Ikut je apa arahan yang diberi. Sebab kita kerja baru nama syarikat. Sebab kita masih lagi terikat dengan company. Sekali kita buat busuk, orang dah tak jadi kita dah. Betul tak? Itulah. Kerja macam ini kena memberi faedah antara bukan kita saja, ada kesemua juga. Alright, nanti kita jumpa lagi.